Pulang nanti bapak tiba-tiba masuk WA. Assalamualaikum, apa kabar bro? Mudah-mudahan sehat. Kira-kira 2 pekan lagi aku akan menjemputmu selama-lamanya. Salam malaikat maut. Kira-kira dapat WA gitu, apa yang bapak lakukan? Gak jujur aja lah, gak ada dusta di antara kita. Hah? Pasti kita akan merubah hidup kita menjadi lebih taat kepada Allah. Nyatanya kapan, di mana, sedang apa, gak ada yang tahu pak. Tapi beberapa waktu yang lalu pak, beberapa tahun yang lalu, setahun kalau gak salah, wali kota Bandung, Allah tunjukkan pak, kapan, di mana, sedang apa, husnul khotimah, kapan dia meninggal, hari Jumat, di mana dia meninggal, di masjid, sedang apa dia meninggal, sedang sholat sunat, mau menjadi seorang khotib menyampaikan khutbah di hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat bapak ibu, izin, bukan seberapa mulianya kita di hadapan orang, tapi karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Maka ingat selalu pesan Nabi bahwa sampai mati wariskan ke anak cucu. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu bisa enggak nutup aib saudaranya? Bapak-bapak bisa enggak nutup aib saudaranya? Agak ragu aku nengoknya. Insya Allah. Biasa kalau ngumpul enggak ceritai orang enggak rame pak. Betul ya? Masya Allah. Karena kita udah ngaji, tahu kita mana yang boleh kita ceritakan, ngerti kita mana yang enggak boleh kita ceritakan. Bapak dan ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama kita hormati, kita muliakan tuan-tuan guru kita, para alim ulama. Ada ketua kita Ustaz Hendro. Kemudian ada Bapak Kades, masyaallah. Agak tegap sedikit Pak ya, masyaallah. Kalau kades kayak gini enak kita ya kan Bu. Kemudian ketua BKM Pak Zul, sama kami umroh dulu, sama juga Pak Rashidi. Kemudian bapak dan ibu hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begini ibu bapak, kaji kita pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, kaji diri saja. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat menarik sekali, Pak. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada indikator orang yang cerdas dan ada indikator orang yang paling mulia. Jadi Pak, Bu, suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh salah seorang sahabat. Apa kata dia? An Ibnu Umar annahu qal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun, maka datanglah seorang laki-laki, minal ansor, dari orang ansor. Orang ansor itu berarti orang Madinah. Muhajirin itu orang Mekah, orang yang datang. Satu di antara keberhasilan Nabi Muhammad dalam hijrah, Pak, mempersaudarakan orang-orang muhajirin kepada ansor. Hebat sekali Nabi Muhammad itu, Pak. Sampai Abdurrahman bin Auf, orang
Muhajirin dipersaudarakan oleh orang Ansor. Apa kata sahabatnya dari kalangan Ansor? Aku punya kebun kurma yang luas. Kau mau yang mana? Silahkan ambil. Aku punya rumah banyak. Kau mau yang mana? Tinggal pilih. Dan yang ketiga, aku punya istri dua. Istri tua dan istri muda. Loh, bapak-bapak di sini, bini berapa? Namanya istri. Istri itu tiga. Is adalah tri tiga. Adalah tiga. Kalau satu namanya Iswan, ya kan, Pak? Merengut ibu-ibu itu di belakang. Ya kan, ibu? Bu, ketika ada sahabat Nabi nanya sama Nabi, setelah Allah dan Rasulnya, kepada siapa lagi kami berbakti? Ummuka. Tumma, ummuka. Tumma ya Rasulullah, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Tumma abuka, baru ayahmu. Ibunya berapa kali? Ayahnya? Jadi ayah satu, ibu? Habis perkara, ya kan, Pak? Bercanda, ini teori aja ya, Bu. Ini kan istiqomah semua ini. Ikatan suami takut orang rumah. Astagfirullahaladzim. Itu teori semua, Ustaz, ya kan? Masya Allah. Sampai mana tadi? Lupa aku, Bu. Ya kan? Aku punya istri tua dan istri muda. Kau tinggal pilih mau yang mana. Kuceraikan dengan syara baik. Habis masa idahnya, kujodohkan kepadamu. Ibu bapak tahu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku enggak mau ketiga-tiganya. Tunjukkan saja di mana pasar. Allah. Kalau kira-kira bapak ini Abdurrahman bin Auf, kira-kira kalau disuruh pilih tiga itu, bapak pilih yang mana? Aku tahu, tiga-tiganya aku mau, katanya. Nah, itu keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa sallama 'ala nabi, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Mukmin mana yang paling utama ya Rasulullah? Ini di antara kita orang beriman, Pak, mana yang paling utama? Apakah ustaz? Belum tentu. Apakah orang yang berjuang dalam agama? Belum tahu. Tapi perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mak, nambah lagi, Pak. Masyaallah. Enggak jelas, Pak, ya. Masyaallah. Ini aku yang enggak jelas atau ini yang enggak jelas namanya? Enggak apa-apa, Pak. Sampai mana tadi? Dia katakan gini. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah, mukmin mana yang paling afdal ya Rasulullah? Ibu bapak, perhatikan kata Rasulullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik itu mukmin yang paling baik akhlaknya. Allah. Betul, Pak. Bapak Ibu pengen selamat dari panasnya api neraka? Ingin ya? Ibu-ibu mau? Kok sedikit kali peminatnya. Mau, Bu? Mau. Kata Nabi Muhammad, Pak, ketika Nabi Muhammad datang ngumpul sahabat kayak gini, Nabi suka ngasih kejutan, ngasih ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian kutunjukkan orang-orang yang tidak disentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Siapa aja orang yang tidak disentuh api neraka ya Rasulullah? Ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Orang yang tidak disentuh api neraka ada empat, Pak. Hayyin, tenang, menenangkan. Layin, lembut, melembutkan. Qaribin, dekat, mendekatkan. Sahlin, mudah, memudahkan. Empat-empatnya akhlak semua, Pak. Setelah bertauhid kepada Allah, sholat kita lima waktu, akhlak empatnya ada, selamat kita dari panasnya api neraka. Hayin,
tenang, menenangkan. Tengok, kayak tenangnya ketua BKM nih, sambil mikirkan bontot apa untuk Ustaz bawa pulang, ya kan? Biasa kan gitu Pak, biasa kan? Tenang sambil mikirkan. Ini kok gema-gema ini Pak? Yang tadi? Oh, izin. Udah, lanjut. Layin, lembut, melembutkan. Matlin, lunak, lembut, melembutkan. Jadi kalau model ibu-ibu nih, ini tadi kayaknya agak dibesarkan Pak, agak kecilkan aja lagi. Lembut, melembutkan. Jadi kalau model orang rumah masih merepet aja, agak-agak berat selamat dari panasnya api neraka. Qoribin, ini yang Bapak Ibu buat ini. FK SMM. Saya sudah lama memfollow ini, Pak. Saya jadi sudah lama saya mensubscribe-nya karena banyak kawan-kawan saya ngisi di situ. Aku mikir-mikir juga kok aku enggak diundang-undang ya, rupanya hari ini diundang. Iya. Ku tengok ustaz-ustaz kondang semua. Aku kok kapan ya, aku bilang. Berarti aku belum kondang, kandang masih kan gitu, Pak. Qoribin, dekat, mendekatkan. Jadi, Pak, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, mata rohah, wahai imam, kapan istirahat kita? Istirahat kita itu nanti ketika kaki kita menginjak surganya Allah. Itulah istirahat orang beriman, Pak. Gini capek-capek kita. Buat kegiatan, tuan rumah, mencari ustaz narasumber. Kemudian apalagi, Pak, menyiapkan makanan kita. Mencari donaturnya. Memang capek-capekan kita ini. Tapi istirahat kita nanti, Pak, kapan? Ketika kaki kita menginjak surganya Allah. Istiqomah. Dan yang keempat, orang yang selamat dari panasnya api neraka adalah orang yang sahlin, mudah memudahkan. Nggak ada lagi kamus dalam birokrat, Pak. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipercepat? Nggak ada. Kalau kau ingin selamat dari panasnya api neraka, kau mudahkan urusan orang lain. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, mukmin mana yang paling utama ya Rasulullah? Ahsanu khuluqan, mukmin yang paling utama itu yang paling baik akhlaknya, Pak. Kemudian dia bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, ya Rasulullah, mukmin mana yang paling utama? Ahsanu khuluqan. Dia bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas, aqyas itu cerdas, Pak. Mukmin mana yang paling cerdas ya Rasulullah di antara orang-orang beriman? Perhatikan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru lil mauti dzikron wa ahsanu lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Kata Nabi Muhammad, Pak, mukmin yang paling cerdas di antara kita yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Betul juga kata Nabi ini. Pulang nanti Bapak, tiba-tiba masuk WA. Assalamualaikum, apa kabar bro? Mudah-mudahan sehat. Kira-kira 2 pekan lagi aku akan menjemputmu selama-lamanya. Salam, malaikat maut. Kira-kira dapat WA gitu, apa yang Bapak lakukan? Gak jujur aja lah, gak ada dusta di antara kita. Pasti kita akan merubah hidup kita menjadi lebih taat kepada Allah. Nyatanya kapan, di mana, sedang apa, nggak ada yang tahu, Pak. Tapi beberapa waktu yang lalu, Pak, beberapa tahun yang lalu, setahun kalau nggak salah, wali kota Bandung, Allah tunjukkan, Pak, kapan, di mana, sedang apa, husnul khotimah, kapan dia meninggal, hari Jumat, di mana dia meninggal, di masjid, sedang apa dia meninggal, sedang sholat sunat, mau menjadi seorang khatib menyampaikan khutbah di hari Jumat. Allah. Rindu kita pemimpin-pemimpin kayak gitu tuh. Ya Pak Kades ya. Masya Allah. Nanti Jumat nih Pak Kades ya kan. Masya Allah. Panjang umur Pak Kades. Amin ya Rabbal Alamin. Rindu kita pemimpin-pemimpin yang gitu Bu. Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Syukurlah Allah gak cabut nyawa kita dari 2 sebab. 1 abjad nama.
Kalau yang meninggal A duluan, apa enggak pening yang A? Bulan depan B, yang C udah pucat aja bawaannya. Yang paling enak apa, Pak? Enggak juga. Siapa yang mandikan waktu, ya kan? Udah ninggal semua. Yang kedua, syukurnya Allah enggak cabut nyawa kita. Waktu 60 tahun teh enggak boleh lebih. Kalau 60 tahun teh enggak boleh lebih, umat, yang paling kesian umurnya berapa, Pak? 59 tahun, 11 bulan, 29 hari. Kapan ninggal, Wak? Besok aku ninggal, katanya. Kalau kira-kira tahu besok meninggal, apa yang dilakukan waktu? Ya, Wak, nongkrong warung kopi. Apa kau? Sholatlah di masjid, bro. Besok ninggal, nih, katanya. Gak ada yang tahu. Tapi ingat, Pak, cerdasnya seseorang itu, dia mempersiapkan bekal kematian. Inilah salah satu mempersiapkan bekalnya. Kan jam-jam segini lebih enak tidur, nih, Pak. Maka aku tengok tadi ada yang tertidur aja dari jam. Nah, bapak-bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjadikan saya, bapak dan kita semua menjadi hamba Allah yang cerdas. Salah satu upaya menjadikan diri kita cerdas, kita tahu, Pak, nanti dalam kesendirian kita ketika tidak ada yang dapat menolong kecuali amal kita. Pak, itulah yang membuat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meneteskan air mata begitu derasnya ketika beliau mengantarkan jenazah ke kuburan. Jadi Uthman tuh, Pak, izin nih. Uthman nih di antara banyak sahabat, beliau yang paling sedikit meriwayatkan hadis. Perhatikan. Tapi satu hadis mendapatkan pahala sampai detik ini. Apa itu, Pak? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, itu dari Uthman tuh, Pak. Bukankah kita semua ini diajarkan dengan Qur'an? Allahu Akbar. Jadi Uthman nih, Pak, kalau ngantar jenazah padahal bukan familinya, padahal enggak ada sangkut paut saudara senasab dengan dia, enggak ada seperti karib, enggak. Tapi setiap ngantar jenazah ke kuburan, menetes air mata. Tetesannya bukan tetesan sederhana, tapi membanjiri pipinya. Ya bertanyalah sahabat, Uthman, kenapa kau cingeng gali? Setiap ngantar jenazah, nangis. Setiap ngantar jenazah, nangis. Setiap ngantar orang ninggal ke kuburan, nangis. Padahal gak ada hubungan sangkut paut saudaranya kepadamu. Apa kata beliau, Pak? Aku menangis ini bukan maksud apa-apa. Loh, bukankah kau dijamin di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Kami ini belum ada jaminannya dari baginda Rasulullah. Kau termasuk Khulafaur Rasyidin. Kau termasuk satu di antara 10 sahabat yang dapat rekomendasi dari baginda Rasulullah, kau masuk ke dalam surga. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah, kenapa kau meneteskan air mata padahal kau dijamin masuk surga? Perhatikan apa kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Hei, Nabi menjamin aku selamat untuk masuk ke dalam surga. Tapi Nabi Muhammad tidak menjamin aku selamat di dalam sini. Dia tunjuk kuburan. Nabi menjamin aku masuk ke dalam surga. Tapi Nabi tidak menjamin aku selamat dari sini. Kalau di sini baik, di kuburan baik, maka di sana nanti baik. Kalau di sini tak baik, maka di sana juga enggak akan baik. Betul juga kata Uthman nih, Pak. Kalaulah hari kiamat 10.000 tahun lagi, Pak. 10.000 tahun kita nunggu di alam kubur. Ingat, dia bisa bahagia nikmat dari taman-taman surga, dan jangan lupa, dia bisa bahagian lubang dari siksanya panas api neraka. Cerdas betul para sahabat Nabi ini, Pak. Masya Allah. Makanya, izin, saya ingin memberikan sebuah hadis yang lain dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di antara kita ada yang pernah dengar. Sebagai kajian, ulang. Ada di antara kita mungkin yang belum pernah mendengar, menjadi ilmu. Ada yang sudah mendengar tapi lupa, menjadi penambahan ilmu untuk dirinya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini ketika kita sendiri nanti, Pak. Enggak ada lagi yang menemani. Apa kata Nabi? Idza kubiral mayyit. Ketika mayit berada di kubur. Ini agak-agak ngeri kaji kita nih, Pak.
Au qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani. Nanti datanglah dua malaikat, satu berwarna azraqan, biru, satu lagi berwarna aswad. Aswad itu hitam. Hajarul aswad, batu yang hitam. Jadi Pak, enaknya Nabi nih, dalam hadis Nabi seringkali mengucapkan nama-nama warna misalnya. Macam istri Nabi, Khumaira, wahai pipi kemerah-merahan. Maka nanti Bapak, kalau orang rumah nanti pipinya putih kemerah-merahan, berhasil skincare-nya, Bapak panggil dengan panggilan kasih sayang. Ya Khumaira. Masalahnya hitam Ustaz. Ya Hajarul Aswad bilang. Nah itu aja. Timbang pantat kuali kan gak enak Ustaz. Jadi panggilan kasih sayang itu harus Pak. Walaupun sudah sampai kakek nenek. Yang. Sampai bingung cucu kita. Ih kakek manggil nenek yang. Mesra kali. Diam kau. Lupa aku namanya. Bilang. Satu berwarna hitam, satu berwarna biru. Yuqalu li ahadi mal munkar wal akhar nangkir. Yang pertama disebut malaikat munkar, yang kedua malaikat nangkir. Nah, ini nanti akan datang nih menjumpai kita. Siapa dulu? Enggak tahu, Pak ya. Panjang umur kita semua. Amin ya Allah. Fa yakulani, dua malaikat itu mengatakan, apa kata dia? Ma kunta taqulu fi adzar rajul. Apa pendapatmu tentang rajul laki-laki itu? Maksudnya Nabi Muhammad, Pak. Dalam riwayat yang lain, man nabiyuka. Itu kan ditanya tuh, marrabbuka, madinuka, man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Hafallah tuh, Pak. Tapi masalahnya bukan hafalan yang nanti menjawab, tapi amal. Ketika ditanya tentang laki-laki itu, perhatikan, Pak. Fayakul, makana yakul, huwa Abdullah wa rasuluh. Aku mengatakan sebagaimana dulu waktu dunia aku katakan, huwa Abdullah, dia itu hamba Allah, wa rasuluh, dan dia itu utusan Allah. Baru Pak, si mayit ini syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi sungguh tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Ini pentingnya syahadat tadi Pak. Maka Pak, izin nih. Kalau ada jenazah meninggal, ada mayit Pak yang sudah meninggal, kita sholatkan. Kadang itu bilal mayit atau ustadznya sering tuh menanya persaksian kita, sering ya. Bagaimanakah kesaksian bapak ibu? Apakah jenazah ini khair? Apa bapak jawab? Khair. Tiga kali pula tuh. Apakah jenazah ini khair? Apakah jenazah ini khair? Ada yang takut dia Pak, geremeng, nggak tahu dia. Apa mau bilang khair tabung gak silang dibuatnya ya kan? Mau bilang khair banyak kali bonnya ya kan? Mau bilang khair kayak mana? Gitu. Nah, jadi kayak mana tuh Pak? Nah, kalau saya pelinterkan bahasanya. Kita doakan mudah-mudahan jenazah ini dalam keadaan khair. Khair. Kita doakan mudah-mudahan jenazah ini dalam keadaan khair. Khair. Jadi Pak, maksud khair itu, baik itu, ketika kita udah datang mensolatkan dia, udah bersaksinya kita baik, kita doakan dia, bilang aja dia baik. Betul Pak? Kita udah datang, Allahumma fillahu, ya Allah ampuni dia. Itu kan udah menunjukkan kita mendoakan saudara kita. Baik yang bagaimana nih Ustaz? Solatnya pun macam persatuan sepak bola. Kadang PSMS, persatuan solat maghrib saja. Kadang PSIS, persatuan solat isya saja. Kadang lebih parah, Persija, persatuan sholat Jumat saja. Lebih parah lagi PSDS, persatuan sholat dua kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Itu Pak Jo lah gerem kali nengok, mau nongkokkan kepalanya aja itu. Ya. Paling depan pula tuh pakai sarung, capnya belum dilepas pula tuh Pak. La ilaha illallah. Corong masjid pegangnya aja, dia aja yang takbiran. Orang udah gondok kali nengok dia. Kau model-model PSDS-nya kau ini katanya kan. Jadi Pak, ketika ada orang yang demikian, dia sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, khair itu Pak. Ditimbang sama yang ada di alam ini, enggak akan mampu mengalahkan kalimat la ilaha illallah. Berat itu Pak. Makanya pagi subuh tuh Pak, biasakan lagi tahlil tuh Pak. La ilaha illallah. Kadang masjid-masjid dulu masih ada, masjid-masjid belakangan udah mulai enggak ada Pak. Karena diponis orang bid'ah. Suka kali orang bilang bid'ah. Ya kan Pak?
Nabi enggak pernah buat, tapi Nabi pernah katakan. Afdhalu dzikr la ilaha illallah. Kelasnya di situ aja, Pak. Yang satu ingin didatangkan dalil khusus, yang satu pakai dalil umum. Yang enggak akan pernah jumpa dua metode ini dipakai oleh para ulama. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalanmu, amalanmu, amalanku, amalanku. Yang penting kita beramal punya ilmu, punya dasar. Kalau saya menganjurkan tetap aja itu, Pak, tahlil. Untuk apa? Membiasakan kita. Ketika di akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kata Nabi? Dakhalal jannah. Dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Bapak dan ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ayam-ayam ini mudah ngode-ngode pula dia. Oh, katanya. Masya Allah. Sikit lagi nih. Apa katanya? Fayaqul makana yaqul. Dia bersyahadat, Pak, si mayit ini. Fayaqulani, dua malaikat itu mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Ya, kami udah tahu kau dulu di dunia kayak gitu. Udah tenang. Kemudian, Pak, thumma yufsa'u fi qabri 70 dhira'an fi 70. Diperintahkan kepada kubur, terbuka kau 70 kali 70 hasta. Masyaallah. Di dalam riwayat yang lain sejauh mata memandang. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yunawwiru lahu fi." Kemudian diberikan cahaya di alam kuburnya. Allahu akbar. Jadi, Pak, ada yang harus kita ketahui nih biar kita menjadi orang cerdas. Ada tiga sifat kubur, Pak. Tapi ini rahasia kita aja ya. Ini setan marah kali nih gue bongkar nih. Iya. Ini rahasia kita aja, jangan kibuskan ya lah, Pak ya. Ini rahasia kita. Yang pertama, dia itu, Pak, menakutkan. Menakutkan. Kubur itu menakutkan. Usahakan di dalam, di luar aja anak-anak takut. Kuburan, lari dia, ya kan? Yang kedua, kuburan itu, Pak, menyempitkan siapa aja yang masuk. Sekali bersaat bin Mu'ad radhiyallahu anhu ikut perang jihad, Pak. Sa'ad, sahabat Nabi. Yang kata Nabi meninggal Sa'ad, arsnya Allah bergetar, Pak. Coba ingat. 70 ribu malaikat menyaksikan, pintu-pintu langit terbuka. Allahu Akbar. Itu pun kata Nabi, tidak melewatkan Sa'ad bin Mu'ad kena gencetan dari liang kubur. Jadi menakutkan, kemudian sempit, dan satu lagi gelap, Pak. Ini tiga sifat kubur nih. Siapa aja yang masuk, walaupun dia orang soleh dulu masuk, dem. Tapi kenapa arsnya Allah bergetar? Karena menjaga biar dia itu enggak terkena gencetan itu, Pak. Kenapa? Karena saat ini ikut perang jihad dia. Itu saat, Pak, yang ikut perang jihad. Awak? Jahatlah ya kan? Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Makanya penting kali minta doa terbebas dari siksa kubur itu, Pak. Sebelum salam itu kan ada tuh. Minta sama Allah agar terbebas dari siksa kubur. Kemudian, Pak, apa kata baginda Rasul? Tsumma yuqalu lahu, diperintahkan kepada si mayit itu, "Nam, tidur. Tidur kau, tidur." Fa yaqul, mayit itu mengatakan, nih kata dia nih. Ini mayit itu nanti kita nih, Pak. Arji ila ahli fa akhbir tolong izinkan aku pulang. Aku ingin kabarkan kepada keluargaku. Ingin ngabarkan apa, Pak? Ingin ngabarkan teguh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertanyaannya, bisa dia kembali, Pak? Hah? Bisa gentayangan mak ayah kita? Macam si manis jembatan Ancol pula. Tapi, Pak, maaf. Tahlil ketiga ada cucu awak baru-baru 4 tahun baru-baru pintar cakap. Apa dia bilang? Kek, ada nenek di belakang. Istighfar kau apa yang anak kau ini ya? Kau tengok anak kau ini, ngigo dia ini. Nenek manggil-manggil kayak gini, mana kakek? Kau nakut-nakuti aja kau. Apa mungkin anak kecil itu bohong dia, Pak? Siapa itu, Pak? Awak si pauk yang malang nih, datanglah ke tempat orang pintar. Bapak ibu tahu kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh, itu aja ya. Kata si orang pintar nih, dia mau makan itu.
bawakan kembang jeruk purut, kau lemparkan di simpang jalan. Awak si bodoh yang malang ni, awak lemparkan. Itu yang kadang-kadang di jalan tu, Pak. Siapa itu yang dilihat anak kita, cucu kita? Korin, jin yang sama dengan kita. Yang penting doakan aja, orang yang meninggal itu butuh doa, Pak. Nah, apa yang terjadi? Ketika dia ingin pulang, dia ingin kabarkan biar keluarganya itu enggak kena siksa di alam kubur. Tapi apa kata dua malaikat itu? Fayaqulani, dua malaikat itu mengatakan, "Nam tidur kana umatil urusil ladzi la yuqidhu illa ahabba ahli ilaik." Pak, dibilang malaikat udah tidur, nanti kau akan dibangunkan oleh orang yang paling kau cintai. Enggak bisa lagi dia, Pak, ngasih tahu. Inilah, Pak, saya kasih tahu. Nanti ketika kita di alam kubur, Pak, gini posisi mayit yang pertama. Kita tengok mayit yang kedua. Wa in kana munafiqan, sedangkan mayit munafik ketika ditanya sama malaikat dalam kubur, qala, dia mengatakan, sami'tun nas, aku pernah mendengar manusia, yaqulun fakultu mithlahu, sebagaimana yang kau katakan. Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, dia katakan, aku pernah dengar manusia menyebut ni orang sebagaimana yang kau sebutkan itu. Tapi apa kata dia? La adri, aku enggak tahu. Itu orang munafik tuh, Pak. Orang munafik tuh di antara orang kafir sama orang muslim, tengah-tengah dia. Dia ini orang Islam, Pak, tapi Islamnya ini dipertanyakan. La adri, dalam riwayat yang lain, Bu, bahasa hadisnya ha hu hu ha la adri. Macam orang bingung tuh, Pak. Ha hu hu ha la adri. Ini hampir sama nih, Pak. Laki-laki meninggal, Allah maghfir lahu. Perempuan meninggal, Allah maghfir laha. Setengah laki, setengah perempuan, hahu, huha. Dialah ini. Hahu, huha. Dialah ini. Makanya jangan dukung, Bu, LGBT itu. Itu penyakit itu. Iya. Itu harus diobati itu, Bu. Jangan kalau di kampung kita ada yang mulai melambai-melambai, jangan diganggu, Pak. Iya, semakin dia senang, jangan, tapi diobati. Ruqyahkan dia. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ketika dia bertanya tentang orang tersebut, si mayit munafik ini enggak tahu. Fayaqulani, dua malaikat itu mengatakan, "Qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik." Udah tenang. Kami juga tahu kau dulu waktu di dunia juga demikian. Fayuqal lil ardi, diperintahkan kepada bumi itu, altaimi alih, gencet dia. Fatal taimu alih, maka digencetlah si mayit itu tadi. Fatakhtalifu fiha atla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya hancur berserakan. Allahu Akbar. Ini kondisi mayit yang munafik. Kalau yang kafir udah jangan cerita lah, yang munafik aja udah kayak gini, apalagi yang kafir. Pak, Bu, 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 masih hidup? Masih. Ini cerita ninggal-ninggal pula ibu tuh di situ. Bu, Pak, kita udah tahu nih, dapat kita ilmu. Paling tidak kita bisa memilih nih, kita mau mayit yang kondisi bagaimana nanti. Apakah mayit yang beriman kepada Allah atau mayit yang munafik, yang ada benih-benih kemunafikan dalam dirinya. Ciri orang munafik kan gampang, Pak. Bisa bercakap dusta, kata Rasulullah. Berjanji diingkari, dikasih amanat khianat. Ibu bapak, apalagi bapak-bapak, mau terhindar dari sifat munafik? Mau? Mau, Pak, ya. Jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah seperti ini. Saya wasiatkan. Jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah seperti ini. Ibu-ibu, ibu-ibu, kalau mau cuma dibentak pula. Misalnya ini awak kena bentak. Ini kan belum sarapan gue rasanya. Bu, ingat, ingat pesan saya. Kalau mau cari calon menantu, cari yang sholat subuhnya jamaah di masjid. 2 bulan gue tengok ustaz, kakek-kakek semua katanya. Jarang ada anak. Jadi, Pak, ini kan para BKM semua, sama kita, CS. Para BKM, jangan bangga dulu ketika masjid itu udah rame. Tunggu dulu. Tengok dulu siapa yang mengisi. Kalau 50-50 anak muda dan orang tua, baru kita bersyukur.
Tapi kalau masih mayoritas orang-orang tua, udah kira-kira dari maghrib sampai isya lah umurnya, itu biasa, Pak. Karena yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda yang hatinya terkait dengan masjid. Kalau hari ini kita sholat subuh di sini, Pak, anak-anak kita bagaimana? Maka pesan saya untuk kita semua, bil khusus saya pribadi, titip aku. Jadikan anak bapak ibu adalah anak-anak yang dipanggil orang kampung dia ustaz. Dipanggil orang dia hafiz Quran. Dipanggil orang dia orang-orang yang baik. Kenapa? Karena kalau ibu bapak menjadikan anak ibu bapak anak-anak yang soleh dan solehah, demi Allah, itu untuk aset bapak ibu. Biar nanti bapak ibu udah tua, gak bisa apa-apa, gak dibuangnya bapak ibu. Penting sekali, Pak. Ini maaf ya, Bu. Saya masih ternyang-nyang ceramah dari guru kita, Ustadz Tengku Haji Zulkarnain. Saya tengok di YouTube juga banyak diliput sama media kita ini. Terakhir beliau kami undang ke Binjai itu. Saya menganggap beliau ini masih ada, Pak. Rupanya kena COVID kemarin di Pekanbaru di Riau ya. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Ada satu ceramah beliau yang masih terus saya ingat. Apa Ustaz? Kita kan ngaji nih, Pak. Tiba-tiba orang enggak dikenal datang, OTK. Diambilnya batu, dilemparnya kaca masjid nih. Pecah, Pak. Dari sana juga, pas pecah. Hancur. Marah kita, Bu. Berhenti ngaji kita. Berhenti. Kejar. Aku pun ikut ngejar. Dapat, jangan pukuli. Apa pula enggak dipukul, Ustaz? Masjid enggak ada salah kok dipecahkannya. Pukullah, papu, bapak. Bawa ke polsek. Marah kita ketika kaca masjid dipecahi. Masjid enggak ada salah. Tapi maaf nih. Sadar enggak sadar, ada orang yang sedang meruntuhkan agama kita, Pak. Dia tidur di dalam satu atap rumah kita. Tidur di sebelah kamar tidur kita. Rupanya anak kita enggak bangun sholat subuh. Dia sedang meruntuhkan agamanya. Orang yang meninggalkan sholat kan meruntuhkan agamanya. Kenapa kau enggak marah? Kenapa kau enggak bangkit? Kenapa kau enggak kau bangunkan dia? Bertahun-tahun dia meruntuhkan agama. Awak kasih lagi jajan, awak beri pakaian, awak kasih lagi kendaraan. Penghancur agama. Kalau masjid yang pecah, kaca masjid yang pecah, patungan kita hari ini berdiri lagi itu kaca. Nggak usah kita lah. Cukup Pak Kades saja udah selesai. Ya kan, Pak? Ya, Pak Kades tinggal neken dusun kadus-kadusnya, kan gitu aja. Udah habis perkara. Ya kan, Bu? Tapi bagaimana kalau agama yang runtuh? Bagaimana kita mendirikannya? Penting sekali menjadikan anak bapak ibu anak yang soleh dan soleha. Ya. Sakit bapak ibu, 5 anaknya bersaudara. Pikir anak-anaknya maknya udah tidur di kamar. Bercakaplah adik yang paling kecil. Bang, izin bang. Sambil netes air matanya. Bukan aku gak mau melawat mak ya bang. Tapi setelah aku pikir-pikir setelah beberapa tahun nih. Macam diakal-akal ya aku sama Glenn. Maksud kau apa, Dik? Ya kau bang, anak paling besar. Kaulah jadi contoh. Kau kenapa sekali-sekali jaga emak? Maaf nih bang, kotoran yang ada jijiknya. Ku ceboi dia bang. Pagi itu tiap hari ku gendong bang. Dia mandi, ku mandikan bang. Jadi kau gak ikhlas? Jangan bilang-bilang ikhlas lah bang. Aku ikhlas, itu emakku. Tapi ku tengok, kalian lebih sama keluarga kalian aja. Aku kan punya keluarga. Mentang-mentang aku numpang di rumah induk nih. Kau jangan bilang gitu, Dik. Iya juga, bang. Kau contoh abang yang paling tua. Kau jagalah mak sekali-sekali. Kau diam, ribut orang tuh. Rupanya maknya di kamar, belum tidur, Pak. Netes air mata maknya mendengarkan perkataan anak-anaknya. Keluar maknya sambil tergopoh-gopoh. Diam kalian semua, nak. Netes air mata. Gini kali kalian buat aku, ya. Maaf ya, nak. Kalau enggak ada aku di muka bumi ini, enggak akan pernah ada kalian di sini. Bukan gitu, Mak. Kami minta maaf. Diam, Glenn. Ingat kau kecil-kecil dulu. Ingat kalian dulu kecil-kecil. Ku mandikan senyum aku. Sekarang kalian mandikan aku. Netes air mata kalian.
Betullah kata orang, Pak. Satu orang tua bisa merawat 10 anaknya, tapi belum tentu 10 anak mampu merawat satu orang tuanya. Tapi buatlah anak-anak kita sampai di pengadilan, Pak. Itu seperti di Jazirah Arab, berebut ingin merawat hak asuh orang tuanya. Allah Akbar. Siapa yang tak meneteskan air mata duka campur bahagia? Meninggal suami ibu, anak-anak ibu sudah ibu bekali ilmu agama. Ada yang lulus Akpol, Akmil, IPDN, lulus dia fakultas kedokteran, murni tanpa nyogok. Tapi ada hafalannya 30 juz Al-Quran. Komat dia, Bu. As-salatu jami'ah. Indah betul suaramu, nak. Datang Bilal mayit, mana jenazah abah kalian? Sini ku istinjakkan. Jangan, Wak Bilal. Biar kami aja yang mencebokkan jenazah ayah kami. Wak Bilal tengok kami. Ada yang kurang, tolong kasih tahu. Biar kami yang mencebokkan jenazah ayah kami. Capek dulu ayah kami cebokkan kami. Nih tes air mata duka campur bahagia. Jadi imam anak ibu yang lulus kedokteran tadi itu, ada hafalan Qur'annya, dipanggil orang kampung dia ustaz. Allahu Akbar, ya Rabb, anakku mampu menjadi imam. Kita Pak, para suami, mustahil lah gak menetes air mata duka campur bahagia. Ketika datang ipar-ipar kita, mana jenazah mak kalian? Sini kami juga ikut mandikan. Jangan makci, udah Wak Yong, kami-kami aja, ini aib. Biar kami yang memandikan jenazah mak kami. Kami bisa, kami pandai, kami udah belajar. Udah, biar kami. Menetes air matanya Allah. Tapi ingat pesan saya. Kalau sampai detik ini kita punya anak, punya keluarga, jauh dari agama, tak mau sholat. Demi Allah, jangan pernah kita harap doa dari dia ketika kita meninggal dunia. Kenapa? Karena dia mendoakan dirinya sendiri dengan sholatnya, dia tidak mau. Apalagi mendoakan kita ketika kita sudah terbujur kaku. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga-keluarga yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah, yang ketika Allah mencabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan ketika ditanya di alam kubur kita menjadi mayit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Rasanya ingin berlama-lama kajian kita ini, cuman karena ku tengok udah mulai terik, Pak, aku pun mau manasik umroh lagi ini, ya kan. Nanti lain waktu undang lagi lah Ustaz, ya kan? Nah, itu aja ya perkaranya, ya kan? Karena masih kentang nih kajiannya. Ada lagi, Bu, amalan-amalan apa saja yang insya Allah yang bisa kita lakukan untuk kita bisa selamat di alam kubur dan dapat menolong kita di alam kubur. Ada 7 item, dan 7 ini insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau setuju ketuanya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.